Satgas Pamwil dan Satgas Evakuasi KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023 dari Pulau Timor NTT yang merupakan bagian dari Satgas Kogas Gapat Pam VVIP berangkat ke Labuan Bajo dengan menggunakan KRI Banjarmasin 592 Kamis 4 Mei 2023 di Pelabuhan Tenau Kupang. Kasrem 161 Wirasakti, Kolonel CPL Simon Petrus Kamlasi dalam apel pengecekan menyampaikan bahwa apa yang kita laksanakan saat ini merupakan tugas kenegaraan dan kehormatan bagi kita. Kesiapan kita untuk berangkat ini adalah suatu kehormatan bagi kita. Kita akan berangkat untuk melaksanakan tugas kenegaraan, di mana kita akan melaksanakan secara langsung pengamanan KTT ASEAN. Ini satu kehormatan. Sehingga lepas dari itu, persiapan sangat diperlukan untuk berangkat menuju Labuan Bajo.